Dijual enggak? Mobil gua jual. Hah, dijual. Dijual. Halo YouTube, selamat datang di channel Om Mobi. Yes, 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 kami berada di Surabaya di rumahnya Om Vincent, oke? Halo. Om Vincent ini dia tuh diem-diem menyimpan mobil-mobil, oke? Okay? Mobil-mobil, tapi nggak di garasi. Bener, di rumah tapi nggak di garasi. Karena ini di ruang tamu. Jadi rumah ini rumah khusus nyimpen mobil dan nyimpennya di ruang tamu. Nah, ini kan biasanya jendela. Tidak ada pintu gitu, enggak, ini pintu garasi. Tersembunyi. Tersembunyi. Jadi enggak kelihatan dari luar, rumah biasa, mobil-mobil biasa di luar, ya. Tahu-tahu dalamnya begini, ya. Tempat sementara ini. Om. Ya, Om Vincent ini jual lampu yang namanya Saber. Saber. Saber itu lampu bisa jadi lampu tambahan, sebenarnya bisa jadi headlamp juga ya. Bisa dimasukin headlamp, bisa, kita ada juga yang untuk headlamp. Ada juga untuk headlamp ya? Juga untuk headlamp. Mm-hmm. Nonton video ini sampai habis, karena kami akan datang, kita ini akan datang ke acara spesial di Surabaya ini. Oh iya, besok om. Besok. Besok. Ya, besok ini, tapi malam ini mampir dulu ke garasinya Om Vincent, nyantai, lihat mobil-mobil, nyantai-nyantai. Karena banyak mobil-mobil spesial sekali. Kita awali dari yang itu dulu. Apa itu terakhir? Enggak, nanti ini dulu ya. Okay. Itu adalah, itu udah banyak yang tahu itu. Lancer Evo 9 MR. Okay. Apa bedanya Evo 9 MR dengan Evo 9 biasa, Om? 6 speed. 6 speed? 6 speed terus ini panel-panelnya kan materialnya beda ya, fender. Oh, fender segala-galanya beda ya. Tapi ini kan kebetulan dari, oh, ini udah di white body. Oh, ini udah di white body. White body-nya apa ini, Om? Faris. Kalau ini Faris. Oke, okay. Ini kapasitasnya? Ini Voltex. Makin mengkrimun nih. Ini lipnya juga lipnya? Dari Faris. Ini Faris, nah, semua ya. Faris, samping-samping semua Faris. Wingnya juga baru diganti tuh. Velgnya apa? Velgnya R6, Advan R6. Advan R6. Nah ini nanti mungkin mau diganti. Nah ini adik saya nih. Oh. Yang punya Evo lagi itu adik saya. Oh, oke okay, oke. Jadi okay, kita ngumpul di sini. Ngumpul di sini. Coba lihat dulu. Oh, sudah dibuka. Sudah dibuka. Wah, lihat ini, coba. Ini jok standar. Enggak, ini udah ganti Recaro SR7. SR7 standarnya bukan Recaro juga deh. Standarnya kebetulan beli standarnya enggak ada. Oh, enggak dapat jok. Enggak. Udah gantian ini. Ini juga tambahan ya, Om? Ini udah di backlet. Stir OMP. Ini 6 speed, rapi banget lagi nih. Kilometer berapa coba? Kita kontak dulu. Kalau nggak salah ingat 13.000. 13.400. Ini ada air to fuel ratio. Ini greedy untuk ini bus controller ya, Om? Iya. Ada AFR juga. Kalau mesin udah diapain aja, Om? Mesin kalau dibilang udah hampir full spec ya. Full spec. Jadi udah HKS, stroker. Wah, soker jadi berapa sih? 2300. Nah, kita coba buka kap mesinnya. Yang tadi tarik-tarik itu nggak ngaruh karena sudah racing, jadi pakai itu pengunciannya. Woi. Ini dynonya berapa, Om? 500. 500 WHP. Iya. Jadi di roda tuh 500-an horsepower. Apa aja nih, Om, mesinnya, Om? Ini waktu listnya panjang. Iya, listnya panjang. Harus cicit dulu. Om. Harus buka dulu catatannya. Headernya begini. Exhaust manifold. Header itu kata-kata lama. Ya, ini custom. Custom ya. Custom ya. Kayak ini spaghetti. Intake-nya segala, turbonya nggak tahu apaan. HKS. Ganti, HKS. Turbonya HKS. Panjang. Oh, panjang sih. Iya. Ya sudah. Modifikasi habis berapa? Modifikasi sebenarnya waktu beli udah dibuild ya. Oh, udah ya, udah lumayan dibuild. Ngelanjutin. Lanjutin ya. Kalau dari owner sebelumnya sih kalau kita ditunjukin bill-nya cuma enggak boleh di-share katanya. Oh, enggak boleh di-share. Cuma ditunjukin. Berapa? 600 jutaan. Terus dilanjutin lagi habis berapa? Dilanjutin waktu itu sih cuman fine tuning aja, terus ngerapi-ngerapiin, nggak banyak sih, nggak banyak ya, cuman kosmetik aja yang dilakuin. F
Evo, Evo. Jarang dipakai lagi tuh Mas, 13 ribu tahun berapa mobilnya? 2005. 2005. Jarang om, apalagi musim hujan sekarang. Ya makanya nggak ada yang keluar ginian. Iya, nggak ada yang keluar ginian. Mungkin bisa lanjut ke Evo lagi. Evo lagi, oke. Ini ada Evo lagi. Ini ada dua Evo lagi di sini. MR juga. Dan ini yang 9 biasa. Evo 9 biasa. Kenapa nggak kepengen Evo 10? Evo 10 desainnya kurang legend ya. Kurang legend ya. Yeah. Padahal tuh Evo yang terakhir. Iya, yeah, Evo yang terakhir. Ini kan masih 4G63 mesinnya, Evo terakhir tuh 4B11. Iya, yeah. Kalau ini kan modelnya masih timeless ya. Timeless benar. Timeless. Timeless. Tapi nanti Evo 10 suatu saat nanti akan timeless juga. Iya, mungkin. Iya, nanti beberapa tahun lagi ya. Beberapa tahun lagi. Beberapa tahun. Tapi lagi. Ini standaran ya, Om. Ini cuman ini standar cuman Haltech aja. Haltech aja. Iya. Oke, udah cukup. Ini lebih dimodif. Ini lebih modif. Ini apa, Jom? Kalau yang ini isinya FP Green Turbo. Mm-hmm. Terus Tome header. Nah, gini. Mendingan buka kapesin ya. Odometernya baru 9000. Nah, tapi bukan kapesinnya masih standar. Ya, kalau ini belum saya rapiin, jadi waktu dapat sudah begini. Ini kan kelihatan ada kansai, sebenarnya ya, nanti mau saya kansai. Ganti semua pipa-pipanya mau saya ganti rapiin. Apa? Mungkin pakai HKS atau G-Ready mungkin. Okay. Ya. Terus yang ini pipanya nanti saya benerin semua, saya rapiin. Mungkin akinya saya pindah ke belakang supaya looknya lebih rapi. Iya, lagi pula ini Amaron. Iya. Yeah. Mobil apapun akinya Amaron. Iya, awet, awet Om. Awet ya? Iya. Oke. Okay. Kalau ini headernya Tome. Tome. Turbonya FP Green. Lalu blow off valve itu biasa. Oke. Okay. Lalu full system exhaust. Oke. Pakai Tome juga, titanium. Wah, ini enak didengerin suaranya, tapi kita mati kena asap di sini. Iya, kalau coilovernya pakai tin. Ini tin ini ya. Saya ganti O-links nantinya. Oke, okay. Big bracket juga. Ini standar. Oh, standar Brembo ya, standar ya. Standar. Yang sana tadi EP Racing. Yang sana EP Racing, EP iya. Racing. Yang situ EP Racing juga. Yang itu oh, itu juga udah ganti EP Racing. Kalau ini saya waktu dapat saya cuma ganti velg. Oh, cuma ganti velg. Iya. Ini apa velgnya? HRE. HRE. HRE Competition 109. Mahal. Ini enggak dijual nih. Ya? Enggak lah ya. Ini baru dapat tuh. Baru dapat. Enggak lama yang ini. Interior ada perubahan apa aja? Interior masih standar tuh. Standar. Standar. Oh ini jok standarnya ya? Jok standar. Ya kan Recaro juga kan? Betul. Ya, betul. Cuman agak sempit kalau yang ini, yang standarnya. Coba kalau udah kurus muat nggak? Ya, coba. Muat aman. Ya. Oh, ya. Coba kopling standar. Oh berat ya koplingnya? Ini nggak standar koplingnya? Nggak standar. Oh pantesan. Iya. Cuman waktu itu owner sebelumnya lupa koplingnya apa. Jadi saya tanya juga belum tahu. Iya. Stir standarnya cakep juga loh. Cakep loh stirnya. Enak sih. Gridnya. Orang-orang seperti mereka ini yang membuat Evo 10 itu lebih murah dibanding dengan Evo 9. Iya kan? Iya. Karena pada mereka-mereka ini pada milih Evo 9. Demand-nya lebih kuat. Iya. Sama orang-orang JDM juga demand-nya kurang ya ke Evo 10 ya. Iya. Kenapa ya? Kalau saya mungkin sih masih belum ya. Basic mungkin. Anunya ya, driving experience-nya katanya ini masih lebih raw. Kalau lebih raw ya. Kalau itu udah komputer sudah, lah. Iya, udah lebih lebih apa? Nyaman lah kasarnya. Iya. Kalau ini kan masih bunyi-bunyi JDM-nya itu masih kerasa lah gemeledak gitu. Gemeledak. Oke. Nah, mobil selanjutnya apa? Kalau ini CLS 63. CLS 63 itu merupakan AMG yang 63 yang paling kencang standarnya. Cuma kalau ngelihat bentuk badannya ini pasti udah modifikasian juga nih. Spoiler apa ini? Kalau ini Forstiner. Kalau diffuser saya bikin. Bikin. Model Brabus. Oke, model Brabus. Knalpotnya Capristo. Oke. Kalau itu sudah. Kalau ini juga bikin ya. Spoilernya. Velg apa velg? Velgnya BBSLM. BBSLM. Ini apa? Lowering kit? Lowering kitnya pakai Echenar. Echenar. Paling empuk ya? Ya empuk masih oke sih. Kalau ke W lebih keras sedikit. Iya. Mesin standar. Mesinnya Shitsu. Udah lebih kenceng lagi. Berapa horsepower? Ya kalau Shitsu kan kasarannya 600-an lah ya.
100. Mobil udah paling kenceng. Apa ya, interior enggak apa-apa? Nah, interior ini kan Virtu. Hah? Oh, Virtu konsep. Kita lihat interiornya. Ke Jepang bareng. Iya. Jadi interiornya kan sebenarnya hitam, Om. Iya, ini sekarang merah. Cuman saya kan bosen. Jadi saya backlit di Virtu konsep. Mantap. Motif stitchingnya G63. G63. Iya. Steering wheelnya juga saya ini. Custom. Iya, biar tidak membosankan. Ya, sebenarnya sih tetap OEM look sih, cuman mobil selanjutnya adalah BMW M3. Eh, M3-nya ini agak berbeda ya. Tampilannya sekarang DRL-nya warnanya kuning. Seperti CSL ya. Seperti M4 CSL sama yang terbaru M3 CS. M3 CS. Ya. Ya. Jadi dia versi lebih track versionnya lah ya. Iya. Dari M3 sama M4. Tapi, kalau M3 namanya CS, kalau M4 CSL. CSL. Ini grill-grillnya? Grillnya ini juga saya ganti dari CSL. Iya. Jadi nanti CS juga seperti ini. Loh, ini ada ya custom grill gini ya? Ada. CSL stylenya ini M performance stylenya. Oke. Ini juga ini sebenarnya bukan custom ya. Ini apa? Jadi DRL-nya ini saya beli dari Amerika itu LED-nya. Saya beli dari Amerika yang khusus untuk M3 CSL sebenarnya. Oh, untuk CSL. Untuk CSL. Dipasang di M3. Dipasang di M3. Oh, wow. Bisa. Jadi rating semua masih fungsinya sama seperti Iya, sama seperti standarnya. Iya, jadi nggak ada error, nggak ada apa-apa. Jadi tinggal plug and play. Plug and play. Rating itu sen ya buat Anda yang. Iya, rating sen. Surabaya ngomongnya rating. Rating. Velg. Velg HRE. Cakep nih. Three piece. Rem standar tuh ya? Rem standar, cuman ini di cat gold. Ini dari M Performance juga. Karbonnya diganti, side skirtnya jadi ada fin di belakang ini. Iya, ini fin. Ini sebenarnya desainnya untuk M4. Oh. Jadi kalau untuk M3 itu sebenarnya finnya kecil, cuma patah di sini. Agak nempel kan dia. Patah di sini. Jadi ini punyanya M4 dia agak besar. Oke. Knalpot. Knalpot pakai IPE. IPE. Innotek. Ini karbon juga M Performance. Yang belum dipasang ini udah saya udah beli ini. Oh, barangnya udah ada itu. Barangnya udah ada ya, cuman belum dipasang. Kalau interior Om? Interior standar sih, dalamnya standar, warnanya orange ya. Ini kalau Yung Motor bilang ini Yung Motor spek. Kenapa? Karena hitam dan orange. Warna, Yung Motor spek. Warnanya Yung Motor. Warnanya Yung Motor. Oke. Ya ininya cuman kita coding aja sih, jadi keluar tulisan M3 CS gitu. Oh iya, M3 CS atasnya. Bisa ya? Bisa. Hitam jarang loh ngelihat hitam M3. Iya. Biasanya warnanya aneh-aneh. Jarang orang yang mau kalau warna hitam. Cuman kalau saya sukanya warna hitam. Ya, bagus nih. Cakep. Next car yang mana? Ini? Next car. Oke. Okay. Ini adalah BMW M5 F10. Ini langka ini. Ya, saya juga ini dapetnya belum lama sih. Belum sampai setahun ya kayaknya. Saya dapetnya. Oke, udah diapain aja Om? Kalau saya sih ini kan sebelumnya Monte Carlo Blue warnanya. Ya. Saya stiker di Frankie. Ini stikernya bagus banget loh. Ini sama sekali nggak kelihatan seperti apa? Stiker wrapping. Interior aslinya nih. Interior masih asli, steering wheelnya aja yang M Performance. M Performance steering wheel. Ini kan dia gearboxnya gearbox di apa? City, di City ya. Kalau yang ini udah set F. Iya, kalau ini udah gearbox biasa. Justru BMW itu mengubah MM itu jadi gearbox ZF itu karena lebih awet dan udah bisa lebih secepat di City juga mopernya. Dan nyaman sih. Jauh kalo, lebih nyaman. Kalau kita di comfort mode ya, kita nggak mau kenceng. ZF ini ya sekarang
jadi paham kenapa BMW beralih ke ZF. Iya. Velg apa, Om? Kalau velg ini saya lagi pakai BC Force. Waktu saya dapat mobilnya BBS RID. Oh, ini rem ganti ya? Enggak, standarnya. Standarnya segede gitu ya? Standarnya udah iyalah, gede. M5. Iya. Iya. Diapain aja? Ini charge pipe-nya, Om. Ini ganti charge pipe via RSF. Terus pakai grup F intake-nya. Charge cooler-nya pakai CSF. Lalu down pipe pakai RK Autoworks. Oke. Ya. Suaranya pasti seru nih. Pas karena ya? Knalpotnya pakai Akrapovic. Jadi ini salah satu suara M yang paling enak, Om. Memang. Ya. Sebenarnya di luar masih ada mobil lagi, cuma yang spesial-spesial di dalam. Cuman sini. Yang di luar ya Om mobil juga punya lah. Lah. Oke, mobil terakhir adalah Audi R8. R8. Audi R8 warnanya abu-abu. Lucu nih abu-abu. Ini stiker sebenarnya, Om. Stiker ya? Ini stiker. Ya, ini lingkarannya enggak terlalu lingkar nih. Aslinya putih. Aslinya putih. Aslinya putih. Jadi saya ngerasa bosen ya, bosen. Dan dulu di Amerika itu kalau ada R8 GT itu warnanya Suzuka Grey, itu mirip-mirip seperti ini, cuman ya saya cari yang agak gelap sedikit ya ini, jadi pakai stiker namanya Bernina Grey. Bernina Grey. Warnanya BMW. Ini V8 apa V10? V10. Yeay. Jadi kenapa V10? Karena di Indonesia ini cukup langka ya. Cukup langka V10. Cukup langka dan mau cari V10 yang kondisinya bagus itu udah susah banget. Jadi daripada beli Huracan, yang beli ini. Ya sebenarnya feelingnya sama kan, kayak Gallardo. Gallardo malah. Gallardo. Oh. Jadi ini masih single clutch. Oke. Okay. Jadi kalau kita ganti gigi masih nyentak-nyentak seperti Gallardo. Oh. Ini ya mesinnya. Tanpa dibuka kap mesin sudah kaca V10 FSI. Lambo. Ya sebenarnya mesinnya sama. Mesinnya sama. Cuma ini logonya Audi yang Lambo, logonya Lambo. Kalau yang facelift udah dual clutch. Oh, facelift udah dual clutch. Udah dual clutch. Cuman feelingnya beda ya, experience-nya ya. Iya. Kalau single clutch itu kan mungkin sekarang udah susah banget dicari experience-nya di mobil ya. Benar. Spare part-nya gimana kalau? Ya memang itu yang lebih agak menantang kan? Tapi cuman ya so far sih belum ada keluhan sih ya, masih servis biasa, ganti oli. Interior merah, ini interior merah aslinya ya? asli merah. Jadi yang dalamnya merah ini juga lebih langka lagi infonya ya. Infonya orang-orang lebih langka. Tapi ini standar, Om? Apa standar, udah? Cuman knalpot aja pakai Army Trix. Velgnya juga standar ya? Velg masih standar, ini nyarinya susah, Om. Velg yang ini? Saya lagi nyari velgnya untuk R8 ini agak susah. R8 baru tuh ada yang masuk gak sih? Ada. Yang masukin kan EU ya. Iya, EU. Itu 6,5 M ya. 6,5 M V8. V10. Oke. Okay. Dual clutch. Kalau yang itu jadi yang baru-baru itu udah enggak ada yang single clutch. R8 adalah mobil yang timeless, yang sekarang ya kolektor item sih iya, tapi belum banget kalau di Indonesia. Belum banget, soalnya orang Indonesia kurang suka Audi ya. Orang iya. Enggak tahu kenapa. Ini logo Audinya mana, Yong? Saya memang waktu di stiker saya minta enggak dipasang lagi. Biar polos gini aja. Biar polos. Ini kalau orang enggak ngerti enggak tahu ini mobil apa nih? Enggak tahu. Di belakang cuman masih ada. Bangga. Masih ada. Oke, sekarang saatnya kita istirahat dulu di hotel. Istirahat. Ya, kita ketemu lagi besok. Ketemu besok. Ini acara yang seru. Di acaranya, oh enggak boleh ngomong. Nanti aja. Biar enggak ditutup videonya. Nonton terus sampai habis. Foto dulu, dan bisa. Pak, ada nggak?
Oh, tiba-tiba datang. Kok boleh enggak? Kalau udah berjalan datang. Kemarin katanya enggak datang. Ngapain dia bilang enggak datang? Romeo, halo. Ini direnovasi total habis, keren sekali. Dulu kan di blokku linknya di sini ya. Iya, ada. Itu ya masih kayak gudang ya, Om ya. Masih kayak gudang. Cuma udah kayak bengkel, tapi masih ke gudang-gudangan aja. Gua dikasih kado mobil. Ah, dikado. Ini kado harga. Nah, itu kan lebih bagus dilihat ya. Gitu. Ya HD. Jadi udah umur 43, udah perlu pakai kacamata baca. Kalau matanya normal, udah nggak normal nanti Pak. Jadi kepala keren 4. Dong. Jadi keren, kelihatan lebih pinter. Ini jualan bisa lebih banyak ini. Tapi jangan dipakai kalau nggak lagi baca. Iya, pusing. Pusing, pusing. Jangan dulu ya. Copot dulu, copot tadi. Nabrak lagi nanti. Iya. Om, apa aja perubahannya Om? Ini di sebelah sini ada dua sisi kan? Ah. Jadi kan memang dulu ada dua, cuman ya sekarang di dari flooringnya itu dirubah. Dari konsep tampak depan sama new konsep sebenarnya Om, jadi kita rubah tuh semua dari kita buat standar cara nyeting sinar yang benar gimana, instalasi yang benar gimana. Ini ada studionya nih ya? Iya, ini kayak kalau klub selalu di sini nanti gitu. Iya, oke. Okay. Jadi terus tempat sebelah. Kita sekarang tidak terlalu ngotot juga, jadi kita mau yang tanpa komplain kalau bisa, zero komplain. Zero komplain. Kita mau seminimal mungkin pokoknya ada komplain, tapi ya namanya kerja, kita berusaha pokoknya. Sambil jalan ke sana? Boleh. Zero komplain pokoknya. Ini ada, nah ini tempat pengerjaan ya. Ini tempat pengerjaan. Ini kapasitas berapa mobil Om? Ini 6 mobil, tapi nanti kita bakal rubah jadi setupnya jadi 5 mobil aja biar nggak terlalu numpuk. Oh. Jadi kayak dadu. Kanan kiri. Tapi pekerjaan-pekerjaan yang bongkar-bongkar tuh di belakang berarti ya. Ini kita untuk keliling. Kita aja tuh. Oke, okay, yuk kita keliling ya. Ini ya. Nah, ini jadi sekarang udah fix ukurannya, nanti ada selasernya. Jadi kita setting mobil tuh pas tuh. Ya, tingginya tuh sama semua. Wah, keren sekali nih. Nih lounge lah tuh. Lounge. Ada simulator dong. Simulator. Buat Wan. Iya. Coba. Nanti tenang. Nah, sekarang perubahannya tuh di display Om. Jadi sang konsumen sudah boleh nyoba-nyoba sendiri barang. Oh, tinggal pencet-pencet ini. Tinggal pencet. Kita buat terobosan. Jadi mau coba di bumper atau di grillnya, posisinya di mana itu bisa dapet. Oh. Jadi mau coba tuh gampang. Dan kalau kalian pengen juga bisa aja ke LMP ya. Memang dia, itu dia termasuk Yong Motor Group. Yong Motor Group juga kita. Jakarta. Di mana lokasinya Wan? Lokasinya di mana? Di cari aja bengkel Omobi. X yang punya. Aduh. Jadi konsepnya gini, display. Konsumen bebas milih, bebas nyoba, mau dibawa langsung ke mobilnya, dibuat simulasinya tuh bisa. Jadi keren ya. Udah ada perumpamaan kalau pakai barang ini sinarnya begini, itu bisa langsung. Jadi tanpa kita banyak panjang lebar langsung bawa ke konsumen. Iya, mana warna yang ini? Apa tuh? Yang paling bagus mana? Semuanya bagus. Semuanya bagus ya. Heeh, semuanya bagus. Tuh Osram tuh. Osram. Yang sponsor yang Mobi. Iya. Ini udah dipakai di mana aja, Om? Hah? Dipakai di mana aja? Oh, di mana-mana. Banyak. Di mana-mana? Yang mana, Om? Di mana-mana? Nah, yuk jalan yuk. Kita ini masuk ke dapur belakang. Di belakang. Dapur belakang. Ini ada slogan gua dari zaman dulu, Om. Mana bisa hidup mau makan tapi tidak mau kerja tapi tidak mau susah. Ya itu. Buat anak buah gua pokoknya biar dia tuh semangat. Iya. Orang yang nganggur aja susah. Tuan, bacawan. Iya. Mesti inget nih. Ini locker. Ini dulu kan pernah nih ini. Iya pernah. Nah, ini masih ada tangganya. Jadi dirubah. Ini tempat ini untuk tempat kerja custom. Jadi di meja semua udah sistemnya. Itu tempat kotor. Yang untuk cleaning coating. Ya. Ini cangkok menyangkok, gerinda-gerinda nanti ada. Ini masih sama ininya ya. Masih sama cuma dirubah. Hari ini libur ya? Ya, libur. Hari ini enggak terima customer loh dia. Oh. Ini tempat solder menyolder sama setting sinar sama kurang lebih, dan dalam itu yang paling penting. Jadi selama ini kendala selalu di debu. Oh, debu. Kita benar. Buat satu sistem ruang yang ada anti debu. Ya, ya seminimal lagi kita ngomong seminimal kayak yang di TikTok aja. Oh itu Om Sony. Jadi minimal. Jadi kita buat ada job desknya masing-masing dan kita buat servis lebih cepat. Hampir menyerupai sempurna. Yes. Semua bakal dicontoh LMP juga harus. Oh, LMP udah ada. Ada. Kita udah ada. Duluan. Ada. Di sebelah mana, Wan? Ada. Di bawah itu bawah saya banner. Di bawah banner semuanya banner. Di mana? Oh, di itu di pojokan ya? Di pojokan yang segitiga. Iya, yeah, gudang itu tadinya gudang itu. Gudang tadinya. Gudang begini. Tadinya gudang. Pakai AC lagi. Ya harus. Ini
ini contoh-contoh yang sudah selesai kerjain ditaruh di sini. Okay. Tebak, ini apa nih? Lampu. Lampu apa? Lampu. Ini lampu. Dia tahu pasti. Ini lampunya ini nih, apa? Apa? Velos. Velos ya. Ini velos. Dan belah dua. Mahal banget nih 4 biji. Ini dirubah kacanya tadi kan garis kan. Dibuat bening. Velos ini apa yo? Oh bagus ya, tebak-tebakan aku belajar sport. Nah, ini apa yo? Taulah ini mah. Ini apa ini? Apa ini yo? Land Cruiser ini. Gila. Ini punya Famel nih. Oh punya Famel. Ada ini. Ini ruang ini, kerja. Ya. Ini sebenarnya parkiran 6 tapi kita bawa 5 aja. Jadi temboknya semua udah screen sekarang. Kita buat screen. Nah, kebetulan ada kapal api. Oh, minum. Oh kapal api. Wah, SPG. Halo. Mau ini kapal api boleh? Boleh. Wah. Gula aren nih. Oh ini juga ada Good Day. Good Day itu bagian dari kapal api ya. Good Day. Wan udah makan aja sih Wan? Nah, kenapa sih? Hah? Kita semua belum pada makan, udah mulai makan duluan. Nah, tadi disuruh makan katanya sama MC-nya. Iya sih. Jadi ada, ayo silakan bikin video. Bikin video? Ya, silakan, silakan makan. Nah. Di TV hidangannya, bukan di CCTV videonya. Video dulu. Amyong, ini mobil siapa sih? Dijual nggak? Mobil gua jual. Hah? Dijual? Karena nggak ada parkir, ribetin mulai ini mobil. Integral loh. Kalau ada yang mau om, mungkin yang nonton lo. Saya mau. Itu tuh langsung dibayarin. Saya mau. Ya kalau dia nggak jadi, kan? Mau iya. Dia depannya tuh. Mau doang kan? Jadi udah, ya speknya lihat di IG gua dikunci. Oke, oh, pribadi ya? Iya. Ya boleh DM gua lah pokoknya. DM Om Yong kalau minat. Ini Integra facelift dari pengepul mobil aslinya. Aslinya dari pengepul mobil enggak dirubah lagi, tambah wear tag-nya, tambah semua interior dari. Kalau Edi buka dong Kak pesinnya dong kalau wear tag. Boleh dong. Tuh. Wah, lo bersih kan? Ini K24. Bersih, K24 lagi mesinnya. Pakai mesin CRV. Sukses ya Om Yong, selamat ulang tahun lagi yang ke-43. Iya, terima kasih. Ya, sukses pokoknya Om Yong, sukses. Amin, ya. Terima kasih banyak Om. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomob dan lain-lain. Terima kasih telah menonton, thank you Om Yong.